نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu hadirin, ikhwatu iman rahimakumullah, insyaallah di subuh ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an dengan referensi tafsir Al-Qur'anil Azim yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Terakhir pembahasan kemarin itu sampai ayat Al-Baqarah ayat 62 ya. Kemarin terakhir itu 62, sekarang berarti ayat 63 dan seterusnya. 63, 64, 65, 66. Terus kesininya, duh ini tentang ini. Ini melihan sapi itu ya. Duh panjang ke dia nak. Nah, sebelum diterjemah juga ditafsir melalui tafsir Ibnu Katsir ini, kita baca dulu ayat 63 sampai 66 saja. 4 ayat ya. 4 ayat cukup lah. 63, 64, 65, 66. Karena kalau diteruskan ke sini, tuh ada si panjang ting. Itu aja cukup dulu. Ya, kita sama-sama dulu, Pak. Bu, orang ngawas salah sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwah وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ dan ingatlah ketika kami mengambil janji kalian وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ dan kami angkat di atas kalian itu gunung Khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah oleh kalian apa yang kami telah berikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi, dan bacalah apa yang ada di dalamnya, ingatlah apa yang ada di dalamnya itu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika, kemudian kalian berpaling dari setelah itu. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, kalaulah tidak ada karunia dan rahmat Allah
kepada kalian, lakuntum minal khosirin, pasti kalian termasuk orang-orang yang rugi. Walaqad alimtumul ladzina tadau minkum fi sabti, sungguh kalian telah tahu tentang orang-orang yang bermaksiat di antara kalian pada hari Sabtu. Fakulna lahum, maka kami katakan pada mereka, kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian itu kera yang hina. Faja'alnaha, maka kami jadikan dia itu nakalan sebagai peringatan, lima baina yadaiha wa makhalfaha, bagi masa itu dan masa yang akan datang, wa mau'idzatan lil muttaqin, dan juga pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu ya, kurang lebih terjemah Al-Baqarah 63 sampai 64 tuh. Nah, ini di ayat 63 itu di Ibnu Katsir disebut bahwa Allah menjelaskan, menerangkan ya kepada Bani Israel itu Allah telah mengambil janji mereka. Jadi mereka sudah berjanji itu ya kepada Allah itu. Itu tentu melalui rasulnya, utusannya. Jadi Rasulullah Musa alaihissalam mengambil janji. Apa janjinya? Janji Bani Israel ini apa? Bil imani bihi wahdah la syarikalah watiba'i rusulihi. Mereka akan bertauhid ya, tidak akan menyekutukan Allah, dan mereka akan mengikuti utusan-utusan Allah. Janji teta. Nah, tapi kan mereka itu di ayat-ayat sebelumnya juga orang yang suka membangkang, orang yang tidak suka taat, sukanya sami'na wa asoina, mengerti mah mengerti, tapi sengaja melanggar apa yang mereka sudah ngerti itu. Itu sami'na wa asoina teh fasik disebut. Di fasik itu tahu itu salah tapi dilakukan, tahu itu benar tapi ditinggalkan. Mereka kan kebiasaannya begitu. Maka disuruh berjanji oleh Allah, janji kamu untuk bertauhid dan mengikuti rasul-rasulku. Maka mereka janji. Nah, cara pengambilan janji mereka itu bagaimana? Warofa'na fauqakumutur, caranya itu gunung diangkat di atas kepala mereka. Tuh, gunung di luhur. Nah, atur itu diartikan gunung. Ayat ini kata Ibnu Katsir, ini semakna dengan Quran surah Al-A'raf ayat 171. Maknanya sama. Wa idza nataqonal jabala fauqahum, dan ketika kami mengangkat al-jabal, gunung, ini turte gunung. Gunung diangkat oleh Allah, fauqahum, di atas mereka, ka'annahu dhullatun, seolah-olah gunung itu awan, namun awan pada luhur. Kabayang tuh Pak, itu gunung diangkat ke luhur. Itu kabayang mentong. Tuh ya. Lalu wadhanu annahu waqi'un bihim, mereka yakin gunung itu akan menimpa mereka. Duh, ini ditimpa aku gunung pejet ya. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, kesananya sama dengan ayat 63 ini. Duh, ini dipaksa untuk berjanji. Jadi satu waktu mah maksa teh boleh kalau untuk kebaikan. Ini kan mereka itu dipaksa diangkat gunung di atas kepala mereka agar mereka berjanji bahwa mereka akan bertauhid dan mengikuti rasul-rasul Allah. Bagus kan itu? Itu buat siapa? Kan buat mereka juga. Hanya saja bagi sebahagian orang ada yang tidak ngerti. Duh, cuma dipaksa-paksa segala. Taitan itu ngerti itu. Kita ambil contoh gini. Di dalam pendidikan Islam itu, orang tua kepada anak gitu ya, itu kan mesti menanamkan nilai-nilai tauhid pertama kali itu sebagaimana Quran surah Luqman itu ayat berapa? 13 ya? 14 tuh.
yang wa'id qala Luqman itu, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, itu kan dari orang tua ke anak. Lalu dalam hal syariat, itu dalam hal akidah tauhid, dalam hal syariat yang mesti ditanamkan dan diajarkan orang tua pada anaknya itu apa? Kan sholat. Muru auladakum bisholah wahum abna'i sab'i sinin, perintahkan anakmu sholat sedangkan anakmu itu berumur 7 tahun, perintahkan. Kalau 10 tahun wadribuhum, pukul mereka. Bagi sebagian orang yang tidak mengerti, aduh, Islam mengajarkan kekerasan, bukan begitu. Memaksanya ini untuk kebaikan si anak itu sendiri. Nanti lambat laun setelah anak itu mencapai usia dewasa, sudah mengerti, akil balig dan paham agama, maka justru dia berterima kasih kepada ibu bapaknya yang pernah memukulnya dulu ketika tidak mau salah. Pan bilang itu, duh, alhamdulillah untung ditengul ku si bapak harita keur malas salat teh, kan gitu. Coba mau diantepkeun. Tuh gitu. Jadi ya artinya dipaksa ke surga mah mah make protes gitulah ya. Dipaksa ke surga make protes. Tuh. Nah, itu ya mereka janjinya seperti itu. Lalu kemudian khudhu ma'atainakum bikuwah, ambillah oleh kalian apa yang aku berikan kepada kalian. Apa ini yang kami telah berikan pada kalian teh apa? Yakni at-Taurat. Yang dimaksud adalah Taurat. Tuh, ambil Taurat itu. Ambil olehmu. Bukan hanya sebatas mengambil, tapi bikuwatin itu bijiddin, dengan kesungguhan. Bawa Taurat secara sungguh-sungguh. Kan saya ukur dibawa, kalau hanya sebatas dibawa, keledai juga bisa tuh. Kalau hanya sebatas dibawa, anak-anak juga bisa. Bukan hanya sebatas dibawa itu Taurat, kemana-mana bukan. Bukan berarti Taurat itu mesti disakralkan tanpa dibaca, bukan begitu. Bawa itu secara sungguh-sungguh. Wadhkuru mafihi, nah itu. Wadhkuru mafihi, itu kata Abu Aliyah dan Ar-Rabi, yakulu ikra'u ma fi taurati wa'malu bihi, baca olehmu Taurat itu dan amalkan apa yang ada di dalamnya. Itu kan kitab suci yang diturunkan kepada Musa alaihissalam, Taurat tuh. Nah, so kamu harus bertauhid, harus janji kamu mengikuti rasul-rasulku dan kamu bawa Taurat itu secara sungguh-sungguh, lalu kaji kemudian amalkan, itu maksudnya. Kenapa masih begitu? La'allakum tatakun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu cirinya kan banyak. Kalau kembali ke Al-Baqarah apa? Yang iman pertama. Makanya dibahasnya di sini janji mereka itu tadi di Ibnu Katsir tauhid. Kan orang yang bertakwa teh kumaha? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang beriman, yang beramal soleh begitu. Agar kalian beriman dan beramal soleh, maka kalian baca Taurat itu, pahami, kemudian amalkan. Istilah lain, jangan kamu hijrahi Taurat itu. Nah, ibroh yang bisa kita ambil adalah Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk yang menjadikan nanti kita orang yang jadi takwa ini dengan Quran itu, jika Quran tidak dihijrahi. Makanya nanti Quran itu bukan hanya sebatas dibawa-bawa di sasakuan gitu ta, bahkan dijadikan jimat karena sieunnya Quran disimpan, atau bahkan Quran itu dijadikan alat sumpah saja. Simpan we alat sumpah, disimpan di atas kepala, korupsi anger teh. Itu teh ngawadul anger teh. Jadi bacana mah henteu. Nah, bukan untuk itu. Tapi Quran itu maksudnya untuk dibaca, dipahami, dikaji, kemudian diamalkan. Makanya saya hubungkan ini pengambilan ibroh ini itu di Quran surah apa ya? Al-Furqan ayat 30 yang beberapa kali saya kutip. Wa qala ar-rasulu, berkatalah rasul itu yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, ya Allah, inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku, nah ini yang mengaku umat Nabi,
Mereka menjadikan Quran itu mahjuron, dihijrahi, ditinggalkan. Maka saya baca dalam At-Tibyan fi Ulumil Quran, ya, karya siapa? Syekh Muhammad Ali Asy-Syubuni rahimahullah. Di sana dikutip pernyataan, kalau nggak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makna menghijrahi Quran itu ada tiga. Satu, man lam yakro'il Quran faqad hajaro. Orang yang tidak mau baca Quran ternyata menghijrahi Quran. Kedua, waman koro'ahu walam yatadabar ma'anihi faqad hajaro. Orang baca Quran itu tapi tidak mau mentadaburi maknanya, tidak mau mengkaji apa maksud kalamullah itu yang dibaca itu. Hijrah dia dianggapnya gitu kerasnya. Waman qara'ahu wa tadabbara ma'anihi wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Ngaji kemudian dibaca, dikaji, sudah tahu tapi tidak mau diamalkan, itu dianggap masuk kategori menghijrahi Quran itu. Karena mau tidak mau Quran itu mesti dibaca, dipahami, diamalkan. Kalau begitu berarti nuzulul Quran itu harus kita teruskan. Bukan hanya sebatas dari Lauh Mahfud itu ke Baitul Izzah secara sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Bukan hanya sebatas itu, tapi harus diteruskan prosesnya sampai membumikan Quran itu. Kan Quran sudah turun. Kalau sudah turun, tinggal dibaca, dipahami, dikaji, amalkan, teta. Meneruskan proses nuzulul Quran, teta, maksudnya. Itu. Karena kalau tidak begitu, wah, menghijrahi Quran. Itu. Menghijrahi Quran, mau bagaimana orang takwa? Ya, Quran hanya dijadikan simbol-simbol, wae, gitu. Itu, ya, makna yang bisa kita ambil. Ayat 64, Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Tuh anger orang Bani Israel itu meskipun sudah berjanji seperti itu, ya, untuk kebaikan mereka sendiri, Taurat mesti diamalkan, kemudian mereka berpaling dari setelah itu. Nah, eta one code apa ini? Wan qaddumuhu, dan mereka menolaknya. Menolaknya kan kamu sudah janji. Ah, henteu. Tah. Kebiasaannya ulit teh kitu. Kan sudah janji kamu. Ah, henteu. Maka di kita begini, kalau ada yang janji, biasanya bayar hutang mah ieu. Saminggu deui cenah kita ya. Pasti tagih teh. Kan itu kan kamu punya hutang seminggu lagi. Memang saya punya hutang, tapi ah, henteu saminggu deui. Nah, itu teh sok tarang aku teh. Teh siga Yahudi teh. Maka nanti masuk ke sifat-sifat munafik itu. Idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ingkar gitu. Panjang we ngabohongna teh gitu, menutupi keingkarannya itu. Angger tuh mereka berpaling setelah itu. Falaula fadlullah alaikum warahmatuh, kalaulah Allah tidak menurunkan karunia dan rahmatnya. Maksudnya begini, kalaulah Allah itu tidak tawabur rahim dan tidak menurunkan rasul-rasul dan nabi-nabi pada mereka, lakuntum minal khosirin, pasti mereka termasuk orang yang rugi, dalam arti ahlunar. Untung Allah ghafurur rahim. Makanya ketika mereka masih mau bertobat, Islam membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Kesalahan apapun yang diperbuatnya termasuk syirik. Karena di Quran surah Az-Zumar ayat berapa di Az-Zumar ya, nanti bisa dilihat tuh. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang melakukan kemaksiatan. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa. Islam memberi optimisme hidup. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Kalau mau bertobat mah insyaallah Allah ditampi tobatnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Tuh, kalau Allah tidak ghafurur rahim, luh cilaka tah manusia teh. Kalau Allah tidak menurunkan nabi dan rasul untuk membimbing mereka kepada jalan yang benar, kembali bertobat, luh celaka manusia teh. Gitu.
Maka gini Pak ya, kita ini punya Tuhan yang namanya itu, yang nama teragungnya itu Allah. Alhamdulillah, Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kabayang Pak Bu, setiap kali kalau kita melakukan dosa, ku Allah diazab, tuh manusia habis itu. Tiap kali nggak bohong, dibentar gelap, payah hiji tak kita, tuh jadi. Anu korupsi dilelepkan kanu tanah misalnya, sehingga si korun, kan gitu. Lalu yang melakukan zina, hari tak kene jadi geheng, kan gitu, tutung dan sebagainya. Wah habis manusia tuh. Setiap kalau setiap kali kita melakukan kemaksiatan, Allah tidak Ghafurur Rahim, tapi langsung mengazab dengan adzabun adzim, adzabun alim, habis kita Bu itu. Tapi Allah mah Ghafurur Rahim. Kita melakukan maksiat, kemudian kita ingat, kemudian istighfar, bertobat. Diterima enggak tobat oleh Allah? Terima insyaallah. Geus kitu teh maksiat deui urang teh. Itu ya. Maksiat lagi, lalu setelah itu, duh ingat deh, astagfirullah, istighfar deh, diterima nggak? Diterima, ku Allah. Satu dua hari maksiat deh, dasar manusia ya, maksiat deh, istighfar lagi, terima nggak? Diterima, eta Ghafurur Rahim teh. Beda lagi kalau mempermainkan tobat, itu beda lagi. Iya, tobat ya benar. Kalaulah Allah tidak menerima taubat, juga tidak menurunkan rasul-rasul, kamu rugi. Kalau sekarang kan rasul sudah tidak akan ada lagi, yang ngaku-ngaku nabi rasul itu pasti bohong eta mah. Kalaulah Allah tidak mengkaruniakan lahirnya ulama di kalangan umat ini, rugi, tidak akan ada yang membimbing. Maka itu Pak, Bu, mangpang mumpung ya, aji mumpung nih. Para ulama-ulama di kita, guru-guru kita masih ada, masih hidup, sok singgar tol ngaji. Karena satu waktu alam semesta atau bumi akan berhenti mencetak ulama atau melahirkan ulama, berhenti. Dipaksa-paksa gimana ya? Dicetak-cetak saja ulama tidak akan jadi. Karena adanya ulama itu karunia, hakikatnya itu. Karunia dari Allah, karena selama masih ada ulama, maka ilmu masih ada di situ, maka kiamat tidak akan dulu terjadi. Tapi kalau ulama sudah banyak diwafatkan, sedangkan tidak ada lagi ulama yang lahir, nah itu yang dimaksud biqobdil ulama, di rupi al ilmu, ilmu diangkat, biqobdil ulama dengan cara mewafatkan ulama, penggantinya tidak ada. Satu waktu bisa jadi orang-orang sudah ingin ngaji tapi ulama na teu aya, mau bagaimana tuh? Moal bisa. Ya. Makanya urus singgara tol ngaji teh mangpang mengpeng, masih ada ulama-ulama kita, guru-guru kita. Kalau tidak ada itu rugi orang. Nah ini lakuntum minal khosirin, pasti rugi. Jadi al-jahlu, bodoh dalam hal agama. Masanya disebut kembali ke belakang, kohkoro disebut di Bukhari. Jadi zaman jahiliyah kembali itu. Lalu 65. Walaqad alimtumul ladzina tadau minkum fi sabti. Hey ma'syarul yahud, hey bangsa Yahudi, bukankah kamu sungguh telah tahu orang-orang yang iktadau itu bermaksiat, ya, melampaui batas artinya maksiat, di antara kalian, yakni di antara bangsa Yahudi, fi sabti, di hari Sabtu. Karena bermaksiat di hari Sabtu, fakulna lahum kunu kirodatan khosiin, jadi monyet marane, gitu kata Allah itu, kalian jadi monyet yang hina, jadi monyet. Ini di Ibnu Katsir ditafsirkan, ini penjelasannya di Quran Surah Al-A'raf ayat 163. 163 itu. Was'alhum anil qaryati, tanya olehmu kepada mereka, orang-orang Yahudi. Tanya kepada orang-orang Yahudi, anil qaryah, tentang satu kampung, satu desa. Allati kanat hadirotal bahri, yang ada di apa? Di sisi laut teh, di pinggir laut. Hidupnya itu, perkampungan itu di pinggir laut. Idyaduna fi sabti, ketika penduduk kampung itu mereka bermaksiat di waktu Sabtu.
Idh ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim syurra'an, ketika datang kepada mereka ikan-ikan itu, ikan laut itu, di hari Sabtu dalam keadaan duh banyak kasarisi laut teh itu di hari Sabtu itu. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalik, padahal selain hari Sabtu ikan itu tidak seperti itu, harus dicari ke tengah eta ge cantang tumeunang. Di hari Sabtu mah tuh kari nyair gitulah bahasa orang. Nabluha kadzalika nabluha bimakanu yafsukun, seperti itulah kami menguji mereka dengan sebab mereka fasik. Kemudian Imam As-Suddi menyebut ahlu hadhil qaryati hum ahlu ailah, penduduk kampung itu disebutnya penduduk kampung ailah yang adanya itu di pinggir laut. Nah, itu satu Madinah, satu kota, kota kecil, lil Yahudi, bagi bangsa Yahudi, alladzina haramallahu alaihim shaydas samak yaum sabti, Allah mengharamkan pada mereka untuk berburu ikan pada hari Sabtu. Enggak boleh. Tapi fakhalafu, mereka menyalahi itu, maka dirubahlah mereka jadi monyet. Gini. Satu kampung penduduk Ailah ini tinggal di dekat laut, di sisi laut. Kalau di sisi laut mata pencahariannya apa? Atau nelayan. Maka bagi orang Yahudi hari Sabat atau Sabtu itu sebagai hari khusus ibadah mereka, tinggalkan kasab. Tinggalkan hal-hal duniawi. Khususon sasabtuan, Pak. Sasabtuan itu untuk ibadah. Caranya bagaimana? Ya jangan ngusep, cukuran begitu. Jangan ngambil ikan di hari Sabtu itu khusus untuk ibadah. Kalau di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab waktu itu kasabnya apa secara umum? Di Mekah, di Madinah secara umum apa? Berdagang. Ya gitu. Pada musim panas itu ke Syam, musim dingin ke Yaman. Kenapa ke Yaman dan Syam? Itu bagian utara dan selatan Jazirah Arab. Karena di situ letak pusat perdagangan waktu itu, negara-negara di situ. Tak kadinya. Nah, karena kasabnya dagang, dan dipilihlah hari Jumat sebagai hari peribadatan, maka di Quran Surah Jumat ya, Al-Jumu'ah, kumaha teh? Idza nudiya lisolati ya, miyaumil jumu'ah, apabila diseru untuk salat pada hari Jumat, maksudnya ibadah Jumat, kumaha ditu teh? Fas'au apa ila dzikrillah wa darul bai'ah, bersegera kamu untuk salat gitu, ibadah itu, zikir pada waktu itu, dan tinggalkan al-bai', jual beli. Kenapa bai'un? Karena kasabnya jual beli. Nah kalau ini kasabnya nelayan, tukang ngusup. Oh iya pun tadi yang nusuk resep ngusup, bukan si gaya Yahudi, iya maka beneran weh gitu resep naeta. Lasa jaman yang resep ngusup, ya kebeneran weh sarwa tajeng iya Yahudi kampung Ailah. Jangan diambil itu ikan itu. Nah gitu ya, jelas itu. Kan kalau hari Jumat, ibadah Jumat sajam ada gak? Sajam atuh jamaah atuh ngamuk, Pak. Bu itu tuh minta apa teh? Ayeuna babatukan teh mah. Nurul deheman teh mah teh. Itu paling setengah jam juga paling lama. Setengah jam di hari Jumat. Kalau ini sasabtuan. Tidak boleh mengambil ikan tuh seharian. Enggak boleh natuh. Kabayang kesalna meureun. Nah maka di sini diungka mereka mengadakan hailah. Hailah itu tipu daya atau disebutnya siasat, mensiasati. Gini hailah itu Pak U, jadi punya niat yang jelek, yang buruk, tapi nanti untuk menutupi niat buruknya itu, perbuatan buruknya itu mereka melakukan perbuatan lain untuk menutupi keburukan itu. Itu hailah itu gitu. Tipu-tipu daya. Contohnya ya itu. Hailah yang dilakukan mereka begini. Karena dilarang menangkap ikan di hari Sabtu,
mereka menyimpan jaring-jaring ikan itu di hari sebelum Sabtu, hari Jumat, disimpan situ. Lalu kemudian hari Sabtu mereka tidak mancing, tidak. Tapi kemudian di malamnya, nah berarti malam Ahad, sudah lewat hari Sabtu, malam-malam ini, kemudian mereka panen ikan yang didapat di hari Sabtu itu. Jadi mereka melakukan hal itu untuk menutup-nutupi niat buruknya. Allah mah tahu niatnya itu melanggar aturan syariat, tapi dengan cara seperti itu. Hah? Diakalan, taya pinterna Yahudi teh Pak. Melakukan maksiat saja mikir. Strategi maksiat. Oke, di orang mau maksiat mun sahayuna we pan kitu, cek Yahudi teh keula mikir heula atuh, cenah kitu. Ngaraya senian. Contoh beginilah kalau di kita. Apa singkat? Maling teriak maling. Atau begini. Ada seseorang ingin membunuh orang lain. Kemudian dia mikir dulu, kalau pun langsung dibunuh bahaya buat saya. Lalu dia menyuruh orang lain untuk membunuhnya. Maka ketika ditanya, kamu membunuh? Ah, ente. Membunuh tidak orang itu? Tidak, pan ya. Tapi otak pembunuhannya si eta, tete. Itu ta. Ketika kamu membunuh? Oh tidak, cina. Itu terbukti yang membunuhnya juga orang lain. Tuh gitu. Ini disebut oleh Imam Ibnu Katsir ini. Musabahatan lil haqqi, seperti benar, karena kelihatannya benar, seperti benar. Kalau seperti benar berarti salah. Seperti benar mah itu karena mereka melakukan amalan yang seperti benar itu, maka Allah menjadikan mereka seperti manusia. Jadi ieu teh mereka ini teh jadi monyet atau seperti monyet? Jadi monyet ya? Ya seperti manusia. Hah? Lamun jadi monyet berarti seperti manusia. Itu kieu. Iya teh siga monyet atau siga jelema iya teh ya. Ku Allah teh dikutukna teh. Dikutukna teh siga monyet siga jelema. Siga jelema. Ini dikutuk benar-benar Bu, jadi monyet iya teh wujudna. Kalau jadi monyet berarti seperti manusia. Kenapa Allah mengazab mereka jadi seperti manusia? Karena mereka melakukan satu amal yang seperti benar, padahal salah. Mata dikutuk ya jadi monyet, gitu. Seperti manusia, tuh. Mata, lamun orang disebut siga monyet dari hati itu. Cara-cara banyak. Itu tapi mau sebut kieu dasar siga jelema si eta mah cenah tah eta mah bahaya cenah siga jelema cenah. Tapi orang yang enggak ngerti, duh untung orang disebut siga jelema cenah, si eta disebut siga monyet. Aduh dibalik terus rundung kena siga jelema kayak siga monyet, untung kena siga monyet gitu tah ya dikutuk nih. Tapi ada juga riwayat Ibnu Abi Hatim menerangkan bahwa mereka itu hatinya saja bukan wujudnya, tapi kata Ibnu Katsir enggak begitu. Yang benar adalah wujud mereka dirubah jadi monyet. Buntutan deh hidup mereka tidak lebih dari 3 hari. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berketurunan. Setelah itu mati semua. Ini menjadi dalil bagi kita yang mengimani itu Quran itu. Bahwa yang ada itu justru monyet itu dari manusia. Bukan manusia itu dari monyet sebagaimana yang dinyatakan oleh materialisme Charles Darwin itu. Ya, dibalikan konon katanya manusia itu dari tekabukti ayeuna mana coba monyet jadi jelema? Enggak ada gitu. Tapi justru yang ada itu ieu tah sabalikna. Nu aya teh apa yang ada itu justru monyet dari manusia justru. Dari manusia. Monyet. Oh, gitu ya. Sebaliknya eta mah.
kami jadikan faja'alnaha, kami jadikan ha. Nah itu ha, nah itu kemana ya? Menjadikan apa? Kata Ibnu Katsir yang paling kuat, kami jadikan penduduk kampung Ailah itu yang melanggar aturan Allah itu dengan cara Ailah gitu. Itu sebagai peringatan di masa itu, di masa mendatang, dan pelajaran bagi orang yang bertakwa, jangan sampai cari-cari alasan ketika melakukan maksiat. Toh, maksiat menjauhi saja, jangan cari-cari alasan. Katakan sokie makate, orang-orang berkumpul kemudian korupsi seolah-olah sudah jadi kesepakatan, hasil korupsinya nanti jangan diambil semua, sesakeun kangge pembangunan masjid untuk menyantuni anak yatim, sebagiannya lagi kita pakai umroh, kita bertobat di sana. Tah teteh hailah. Nah niatna teh ngabangun masjid, niatnya bukan, niatna mah korupsi, cuman ditutup-tutupi dengan cara itu. Apa niatnya umroh? Bukan niat umroh, niat nama korupsi ditutupan ku eta. Tapi gitu Pak Bu, hailah teh. Oh ini lebih berbahaya kalau begitu. Maka tuh jadi monyet itu. Jadi si gajah lemak. Ya. Lalu selanjutnya ya ada sedikit lagi singkat toh, yuk panjang tayo. Wa idh qala Musa li qaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, yakni Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu, mereka mengatakan, atattakhidhuna huzwa, apakah kamu itu menjadikan kami sebagai ejekan? Apakah main-mainin? Qala, Nabi Musa berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah, aku termasuk dari orang yang bodoh. Kata Nabi Musa, al-jahlu, kamu mah tidak tahu. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, samina wa atona, lakukan saja. Lakukan saja. Tapi kenapa mereka mengatakan, atatakhidhuna huzwa, apakah kamu ini main-main, ini menjadikan kami bahan permainan, ejekan. Setelah Nabi Musa mengatakan, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Kumaha ya teh, dongeng teh gitu ya, riwayatnya teh. Ini Pak Bu, saya utarakan ada waktu sekitar 5 atau 10 menit. Ini penting. Di Ibnu Katsir dihadirkan 5 atau 6 riwayat yang menerangkan tentang Al-Baqarah ayat 67 sampai 71. Dan riwayat-riwayat itu menurut Ibnu Katsir semuanya itu Israiliyat. Tidak boleh kita yakini benarnya, enggak boleh. Tapi jangan sampai juga kita menolaknya mentah-mentah. Biarkan aja. Masalahnya ini khawatir nanti ada sebagian orang yang menganggap itu benar. Itu riwayatnya sahih, padahal itu Israiliyat ya. Tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menerangkan tentang kondisi ini. Kita lihat Israiliyatnya. Israiliyat kieu, Pak. Riwayat-riwayat, kisah-kisah yang diambil dari kitab-kitab Yahudi dan Kristen, dari Taurat, dari Injil, dikutip di situ. Singkatnya Taurat itu apa? Israiliyat itu nanti dibagi tiga. Satu, kalau Israiliyat itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka bisa diambil. Yang diambil bukan Israiliyatnya, tapi Quran dan Sunnahnya. Kalau menyalahi, ya tentu ditolak. Tapi kalau Israiliyat itu menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan dalam Quran dan hadis secara detail, tapi di Israiliyat secara detail, maka kata Ibnu Katsir boleh menukilnya. Boleh ditukil. Tapi terangkan itu teh Israiliyat. Bisa dianggap ku umat teh hadis teh. Atau dianggap oleh umat harus diyakini begitu. Entah, terangkan ini Israiliyat. Dan lanu kadzibu la walanu shodiku, kita meyakini benarnya tidak, mendustakan pun tidak, antap kena sehingga gitu. Kita lihat pertama ada riwayat yang menjelaskan dari Ubaidah As-Salmani,
ada seorang laki-laki Bani Israel yang tidak punya anak. Tidak punya anak, tapi dia itu orang kaya. Satu-satunya pewaris dia itu adalah keponakannya. Itu ya, keponakannya. Kemudian si keponakannya ini membunuh laki-laki itu. Setelah dibunuh, laki-laki kaya itu kemudian mayatnya diseret, disimpan di depan rumah pintu orang lain. Di waktu malam. Ketika di waktu subuh dibuka oleh penghuni rumah, "Loh, geuning aya mayat di dieu." Nah, maka si keponakan ini datang ke situ sengaja. "Tayeuh haelah teh. Oh, kamu yang membunuhnya ini ada di depan pintu kamu." "Ush, cenah tidak, bukan saya pembunuhnya." "Ah, cenah ngabohong." Lalu kemudian waktu itu Bani Israel terbelah menjadi dua kelompok. Ada yang pro kepada si pembunuh, ada yang pro kepada yang korban ini, yang dipitnah ini. Sampai mau berperang. Lalu ada seseorang muncik orang tokoh masyarakat, jangan ribut. Kan di kita ada Rasulullah Musa alaihissalam. Kita minta fatwa aja kepadanya. Kemudian orang-orang datang kepada Nabi Musa. Lalu kata Nabi Musa, disebutkanlah ini di Israiliyate. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih Al-Baqarah. Makanya mereka bilang, "Wih, ini main-main cenah gitu. Mau diungkap siapa pembunuhan, malah titah mencit sapi." Nah, gitulah kurang lebih. Di riwayat yang lain, kalau Israiliyat pasti bertentangan, Pak, satu riwayat dengan riwayat yang lain. Nah, lalu itu terus di riwayat yang lain begini. Ada seorang laki-laki sama seperti tadi, orang kaya, tidak punya anak, pewarisnya itu satu-satunya adalah keponakannya tadi. Tuh. Lalu kemudian dibunuh gitu. Tapi setelah dibunuh, maka yang datang kepada Nabi Musa itu si pembunuhnya. Itu kan beda. Anu tadi mah yang datang pada Nabi Musa teh dua kelompok orang itu yang berselisih. Ini mah yang datang pada Nabi Musa meminta fatwa siapa pembunuh itu justru si pembunuhnya. Si pembunuhnya sendiri yang datang. Tuh itu riwayatnya. Gitu Israiliyat. Ah, lalu kemudian diterangkan menyembelih Al-Baqarah. Terus dicari-cari susah Al-Baqarah itu. Sampai nanti menemui seorang laki-laki dengan kondisi sapi yang ada disyaratkan di ayat selanjutnya ini teh. Maka kata laki-laki yang punya sapi itu, "Saya tidak akan jual sapi ini kurang dari emas selebar kulitnya. Kalau berani mah silahkan nih beli sapi saya, tapi harganya itu tidak kurang dari emas selebar kulit sapi." Kan gitu tah. Tete Israiliyat tete jangan diakui benar teh. Di riwayat yang lain justru ini motifnya bukan waris pembunuhan ini, motifnya cinta tuh. Seorang laki-laki kaya Bani Israel punya anak justru di riwayat yang lain mah Israiliyat teh. Anaknya perempuan, keponakannya suka. Kemudian dilamar oleh si laki-laki itu ditolak. Tidak, saya ditolak. Sakit hati itu, keponakannya itu. Karena sakit hati, maka dia berazam begini. "Ah, orang paehan si emang teh itu." Setelah itu anaknya saya nikahi, hartanya menjadi milik saya. Dibunuh. Dibunuh. Nah, kemudian mengadulah kepada Nabi Musa seperti apa. Dicari. Kemudian sulit dicari Al-Baqarah itu sampai nanti mereka menemui yang punya sapi itu tadi makan seorang laki-laki, iya mah di riwayat Israiliyat yang lain mah. Nini-nini. Sapi milik seorang nenek, tadi sebeda deui wae eta teh. Yang nenek itu punya anak yatim. Satu-satunya harta berharga itu sapi eta. Yang sifatnya nanti disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, setelahnya. Karena si nenek tahu mereka mencari sapi seperti ini, nyari kemana-mana tidak didapatkan, maka si nenek pinter, kata si nenek, "Ya kalau kalian mau membeli sapi ini, harganya dua kali lipat." Tuh, ya. Sigana ini pengusaha ya. Apal dibatur eueuh gitu hese. Ngan ieu hiji-hijina di apa? Dua kali lipat harga. Contoh harga sapi di orang seberapa kamari teh Kang Re? Umumna teh. Pak Haji, seberapa harga sapi? 28 juta.
30 juta misalnya, misalnya 30 juta, cek sini ini teh pek wae wani 60 juta mah. Duh, datang kepada Rasul mengadu, Rasulullah cenah ieu mangpang meungpeung sini ni eta. Tuh, mau jualnya dengan dua kali lipat, kata Rasul bagaimana? Allah sudah menyatakan katanya, Al-Baqarah bebas sapi manapun, kamu ngeyel atau dah. Jadi weh hese cenah, beli weh. Dibeli dengan harga dua kali lipat. Di riwayat yang lain, ini saya terangkan nih, satu lagi riwayatnya. Justru ini mereka sulit menemukan sapi itu kecuali ada pada seorang laki-laki yang tidak mau dijual. Kemudian kata Bani Israel, beginilah ditukeran deui ku sapi hiji, barter, enggak mau. Sapi dua, so. Tidak mau. Ya sudah, satu sapi dengan tiga sapi, tidak mau katanya. Sampai 10 sapi ditolak. Tidak mau juga. Lalu kata mereka begini, sudah kalau begitu malah sok timbang beratnya sapi itu berapa? Timbang itu. Di sana beratnya seberapa? Sekian serat, sekintal sekian lah itunya. Nah ini nanti ditimbang dengan setimbangan emas. Tong borok kintalan pak, sakilo weh. Sakilo weh cenah ieu mah mulai apa nu sakilo weh. Sakilo teh tak emas sakilo tadi beuleun teh. Ditolak enggak mau. Sok atuh cenah dikalikeun 2 beratnya sabaraha? Lamun sakilo jadi 2 kilo emas, enggak mau. 3 kilo emas tidak mau. Sampai akhirnya deal-dealannya itu 10 kali berat sapi itu. 10 kali berat kemudian dibayar dengan emas. Wah, eta panen tah, celaka eta. Nah, Pak, Bu, riwayat-riwayat itu oleh Ibnu Katsir ditegaskan begini sebagai penutup nih. Wa hadhihi siyaqatu kulluha an Ubaidah wa Abil Aliyah wa Sudi wa ghairihim fi ikhtilafu ma wa dhahiru annaha ma'khudatun min kutubi Bani Israila wa hiya mimma yajuzu naqluha walakin la nusaddiqu wa la nukadzibu. Ini riwayat-riwayat seluruhnya ini baik dari Ubaidah, Abil Aliyah, Asyuddi dan selainnya fiha ikhtilafuma. Banyak perbedaannya, banyak. Dan dohirnya itu diambil dari kitab-kitab Bani Israil, enggak ada hadisnya yang begitu. Dari kitab-kitab Bani Israil. Boleh memang menukilnya kata Ibnu Katsir. Kita tidak menganggapnya benar juga tidak mendustakannya. Falihada lana tamidu alaiha illa mawafaqal haqqo indana. Karena itu kami tidak bersandar atas riwayat-riwayat itu kecuali apa yang sesuai dengan kebenaran di sisi kami, yakni jika sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu aja yang kita ambil. Ya, wallahu a'lam. Nah, maka nanti pertanyaannya, yang membunuhnya itu berapa orang? Nah, yang membunuhnya ini berapa orang? Di riwayat-riwayat tadi masa orangnya? Betul, teh hiji. Ah, tong percaya. Percaya entong, teu percaya ge? Entong. Yang jelas terjadi pembunuhan. Bahkan di ayat berikutnya wa in qataltum nafsan. Berarti lebih dari 2 orang yang pembunuhnya ini teh. Enggak tadi terangkeun. Disembelih sapi itu kemudian dipukulkan sebahagian sapi itu kepada yang mati. Nu diteungeulkeuna naon aya? Buntutna, sirahna, dagingna, tulangna atau pingping sapi. Dina Israiliyat mah aya eta teh. Pingpingna cenah kitu, tulangna diterangkan ka di Quran atau hadis. Ah sudah. Sudah umumkeun we sebagiannya saja. Dipukulkan kemudian hidup. Setelah hidup kemudian diungkap pembunuhnya siapa. Jadi kalau begitu jangan bersandar pada Israiliyat. Mun kitu ka mana tuh? Ah, iya we nu enak Qur'an sakieu. Ya, yang nanti insyaallah kita akan bahas sampai ayat 74 itu. 73. Sakitu heula nya. Cekap. Ya konsumsi terus dibagikan. Kalau Bapak jika ada yang mau ditanyakan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 63 sampai dengan 66. Pak, sudah yang tadi sudah bahwa jauh ini ya tidak mau bertobat.
sehingga ada sehingga tidak ada rahmat ya Allah. Nah, ini menurut kematulu atau rahmatul ya Allah. Apa? Sehingga mereka diajak jadi yang muda jadi kerak, yang tua akan jadi babi. Nah, ini memang tidak ada rahmat dari Allah karena dia tidak bertobat gitu. Demikian. Oh iya. Di satu sisi Allah itu Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi di sisi lain kita pun mesti tahu dan meyakini bahwa Allah itu memiliki azab yang azabun azim, azabun alim. Itu Pak. Jadi ketika Allah ini maha penerima taubat, bukan berarti Allah tidak akan mengazab. Itu bukan berarti Allah tidak akan mengazab. Kalau taubat itu dipermainkan, kalau orang itu tidak mau taubat, mau bagaimana? Makanya di satu sisi Allah itu Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kalau orang itu tidak mau bertobat, orang itu tetap saja berdegong, orang itu tetap saja kufur, mau bagaimana? Maka kita melihat di sisi yang lain, sesungguhnya Allah ini memiliki azab yang pedih, azab yang berat, azab yang keras, adabun syadid. Nah, begitu. Ya, sebagai bukti bahwa Allah itu, kalau mau ini, Allah bisa. Tapi kalau kalian tetap membangkang, bukan berarti Allah tidak akan azab. Dia azab ya, kalau mudah Allah maha kuasa. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak ada beberapa menit lagi untuk dua pertanyaan. Ah, teu aya aja. Berarti anu jeung husyu. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ya Rabbana.